Gubernur Aceh Nova Irensyah melakukan donor darah di RSUD ZA Banda Aceh Selasa 14 Juni 2022. Nova yang ditemani Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah juga melakukan peninjauan prosesi donor darah yang berlangsung di rumah sakit itu. Dalam penjelasannya, usai melakukan donor darah, Nova menyebutkan bahwa aksi donor darah yang diikuti para ASN pemerintah Aceh itu telah berlangsung selama 2 tahun lebih, sejak pertama kali dicetus olehnya pada Mei 2020 lalu. Nova menyebut dunia medis selalu membutuhkan darah untuk berbagai kepentingan dalam penanganan pasien. Hal itu pula yang menjadi alasan dirinya mencetuskan program donor darah ASN. Pada kesempatan itu, Nova juga kembali menyampaikan imbauan agar donor darah selalu dilakukan guna membantu para pasien yang membutuhkan. Ia juga mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada unsur pemaksaan bagi para ASN untuk mendonorkan darah mereka. Pihaknya, lanjut Nova, hanya mengimbau ASN untuk mendonor dan diberikan pemahaman akan pentingnya darah bagi para pasien.